Ya ashiqal Mustafa Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat dipertemukan dalam acara pengajian menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dengan tema Kembali ke Fitrah. Bersama dengan saya, Salsabil Asri Dewantari yang akan menemani hingga akhir acara nanti. Tentunya pada pengajian kali ini kita dipertemukan kembali dengan Ki Ulin Nuha yang akan membawakan pengajian kali ini. Sugeng rawuh Ki Ulin, sehat kabaripun? Alhamdulillah, pangasuntenipun sehat. Alhamdulillah. Nah sekarang waktunya kita dengerin tausiah dari Ki Ulin Nuha. Pasti seru nih. Silahkan Ki Ulin Nuha, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati pembawa acara Rohis, kemudian Gelar Besar SMA Negeri 3 Cilacap, kepala sekolah dan seluruh jajarannya, dewan guru yang saya hormati serta Rohis yang saya hormati, dan solihin solihat, pemirsa, penonton yang dirahmati Allah. Berbicara tentang Ramadan yang nantinya adalah sebagai ajang kita menuju fitrah, kembali ke suci. Maka dikatakan fitrah itu seperti bayi yang baru lahir. Artinya apa? Bebas dari segala beban, bebas dari segala dosa dan sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan, kita bisa mencapai derajat fitrah itu kan harus ada tahapan-tahapannya, harus ada prosesnya. Yaitu apa? Dengan perjuangan. Di mana kita bisa memposisikan perjuangan itu adalah kita berpuasa. Makanya kalau kita perhatikan dengan siam, puasa itu sendiri, tidak hanya Islam sebetulnya. Semua agama, saya katakan semua agama itu punya konsep puasa, tapi dengan ciri khas masing-masing. Agama kita, teman-teman kita yang lain di luar agama Islam, teman-teman kita yang non-Islam, saya katakan non-Islam, seluruhnya itu punya konsep puasa tapi dengan catatannya masing-masing. Yang Hindu punya tata cara puasa dengan konsep masing, yang Kristiani juga, teman-teman kita yang Nasrani juga punya konsep puasa masing-masing. Seluruh nabi-nabi kita di Islam, nabi-nabi kita, rasul-rasul kita, seluruhnya itu punya konsep puasa masing-masing. Karena gini, orang yang ingin sukses, orang yang ingin bahkan derajat mulia itu harus punya titik-titik perjuangan, diantaranya dengan puasa. Puasa itu artinya menahan kita dari nafsu, baik itu nafsu makan, nafsu minum, atau nafsu yang lainnya. Nafsu tidur kan juga nafsu. Nafsu itu apa? Nafsu itu adalah kepenginan. Jangan dikatakan nafsu itu adalah hal yang buruk, bukan. Tidak selamanya nafsu itu buruk. Yang buruk adalah ketika kita salah memposisikan, salah mengaplikasikan, itu yang namanya nafsu yang buruk. Yang buruk bukan nafsunya, tapi adalah implementasinya kita bagaimana. Kita tidur itu nafsu, karena nafsu itu adalah kepenginan, keinginan. Kita nafsu tidur, kita ingin tidur. Kita nafsu makan, berarti kita ingin makan. Tidak selamanya nafsu itu buruk. Yang buruk bukan nafsunya, tapi adalah salah kita dalam memposisikan nafsu itu tadi. Gitu. Jadi kita manusia itu butuh nafsu. Kalau manusia tidak punya nafsu, bahaya. Saya ndak suka perempuan dong, saya ndak punya istri dong nantinya, kan gitu. Yang istri juga ndak punya suami karena ndak punya rasa cinta, keinginan untuk berumah tangga, keinginan untuk mempunyai keturunan. Kalau kita ndak punya nafsu, bahaya. Kenapa? Berarti kita ndak punya monas, karena monas didirikan karena nafsu, keinginan untuk sejarah, kan gitu. Jadi manusia itu harus punya nafsu, nafsu untuk berjuang, semangat keinginan berjuang. Kita harus punya, yang salah bukan nafsunya, tapi adalah ketika kita salah memposisikan dan menerapkan nafsu di tempat yang salah atau benar. Itu yang menjadi masalah kita. Tapi gini, semua orang-orang terdahulu kita, karena kita itu harus belajar dari orang-orang terdahulu. Kalau dikatakan kita harus belajar dari Allah, itu salah. Karena apa? Karena Allah itu bukan makhluk, kita makhluknya Allah. Makanya dikatakan ihdinas siratal mustaqim, itu jalan lurus. Yang jalan siapa? Kita contoh siratal ladzina an'amta alaihim, adalah orang-orang terdahulu yang diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita belajar dengan Nabi Adam alaihissalam, kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya apa? Kita, saya katakan, kita tidak bisa langsung belajar ke Allah. Kenapa? Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak punya anak. Kita tidak bisa langsung kepada Allah, tapi kita dikatakan oleh Allah, diperintah Allah untuk belajar kepada orang-orang sebelum kita, orang-orang terdahulu. Kita belajar dari Rasulullah Muhammad, dari para sahabat, dari para tabi'in. Kita belajar. Makanya saya katakan puasa ini saya berikan contoh dari orang-orang yang terdahulu, yang diberi nikmat iman Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang kepengen mulia, teman-teman Rohis, orang-orang yang kepengen mulia, orang-orang yang kepengen sukses di akhir atau di ujung nantinya adalah orang-orang yang punya konsep perjuangan. Salah satunya dengan puasa. Kita lihat misalkan utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi nama Muhammad, Rasulullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu mendapatkan derajat kemuliaan setelah berpuasa selama 15 tahun di Gua Hira. Perjuangan yang letih, perjuangan yang lelah, gelisah, sampai mendapatkan wahyu pertama, Iqra, kan gitu. Wahyu pertama sampai badan gemetar. Itu perjuangan itu tadi bukan tanpa usaha, itu usaha yang luar biasa. Sampai beliau meninggalkan keluarganya sementara, meninggalkan keinginan duniawinya, kemudian meninggalkan apapun itu demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah dengan lantaran dengan wasilah puasa. Maka Allah memberikan kemuliaan pada orang-orang yang berpuasa. Contohnya Rasulullah Muhammad dijadikan derajat Nabiullah, nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Kemudian ulama besar kita yang namanya Syekh Abdul Qadir al Jilani, ketika beliau berpuasa selama 25 tahun, kan gitu, di padang pasir dibimbing oleh gurunya Syekh Mubarok al Matsumi. Beliau berpuasa selama 25 tahun. Bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi bagaimana kita menahan hawa nafsunya. Nafsu, keinginan apapun itu, keinginan pada benda, keinginan pada jabatan dan pangkat, itu kan artinya menahan nafsu sesuai dengan agama, gitu. Beliau berpuasa selama 25 tahun, mengurangi makan, mengurangi minum demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kemuliaan dengan apa? Yaitu dengan diberikan gelar apa? Sultanul Aulia. Syekh Abdul Qadir Jilani mendapatkan gelar karena apa? Karena perjuangannya, berpuasa dari jabatan, berpuasa dari kemaksiatan dan sebagainya, yang semuanya adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita belajar dari ulama-ulama kita, misalkan dari Mbah Hasyim Asy'ari, dari Sunan Kali Jogo, dari Ki Ageng Pengging, dari semuanya adalah tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh Nusantara kita. Beliau diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah. Karena apa? Karena berkat dari puasa. Semua agama punya konsep puasa. Kita termasuk ketika Nabi Musa alaihissalam berpuasa 40 hari demi kemenangannya. Kemudian Nabi Dawud alaihissalam berpuasa selang-seling, ya, satu hari puasa, satu hari buka, satu hari puasa, satu hari buka. Itu kan demi kemenangan. Kita pun seperti itu. Ada puasa Ramadan bahkan dikatakan sebagai rukun Islam. Rukun Islam itu tadi, rukun Islam yang 5 tadi, ketiganya adalah kita berpuasa. Artinya ada kemuliaan yang luar biasa ketika rukun Islam yang 5 tadi. Ada satu, syahadat. Syahadat, ketika orang bersyahadat disaksikan orang banyak, semua orang tahu akan syahadatnya manusia. Kemudian ketika yang kedua adalah ketika sholat, semua orang bisa lihat, oh itu sholat berarti orang Islam, oh itu sholat berarti khusyuk, dekat kepada Allah. Yang ketiga adalah puasa, kan gitu. Yang keempat adalah zakat, yang kelima adalah tindak berangkat haji. Zakat disaksikan orang banyak, haji satu kampung ngiringi, baik itu dari berangkat sampai pulang, sedesa pada ngerti kabeh, pak haji, buka haji, kan gitu. Semua orang tahu, semua orang tahu syahadatnya manusia. Kemudian sholatnya orang juga manusia saling mengetahui. Kemudian dari zakatnya juga orang saling tahu, sudah zakat apa belum, sudah, kan gitu. Semua orang tahu zakat apa belum, di musola atau lingkungan sekitar kan tahu, keluarga juga tahu. Bahkan sampai haji, umroh, wah satu desa ngiringi, satu kampung pada tahu, wah berangkat haji, tindak haji, wah satu desa ngiringi. Tapi ada satu poin yang tidak semua orang tahu, yang tahu hanya Allah. Apa itu? Adalah puasa. Ini yang kemudian dikatakan oleh Allah adalah puasa adalah ibadahku. Artinya apa? Ibadah hamba dari Allah yang langsung disetorkan kepada Allah. Allah yang langsung menilai. Karena apa? Saya di sini tidak makan berarti saya puasa. Tapi belum tentu di rumah saya juga puasa, kan gitu. Tidak ada orang yang tahu puasa atau tidak. Bisa juga di sini tuh apa lambene garing, kan gitu. Ya, karena kena AC ya garing ya. Tapi di rumah kan kita tidak tahu apakah kita di kamar bawa makanan atau apa gitu kan. Kita karena apa yang tahu kita puasa atau tidak hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan mengganjar, yang memberikan pahala dari puasa kita. Artinya gitu. Jadi kalau konsepnya adalah ketika fitrah, kembali ke fitrah kemenangan, berarti orang itu harus punya perjuangan. Salah satunya adalah kita berpuasa. Ada yang tanya gini. Saya berpuasa, Gus, nggih. Teman saya itu ada yang tidak berpuasa, baik itu karena mungkin halangan, atau mungkin karena punya uzur, atau mungkin karena di luar Islam, bisa jadi kan gitu. Tapi kemudian saya berkata kepada orang yang tidak puasa, "Doh, hormati dong yang berpuasa," kan gitu. Ada kalau orang yang sedang makan kita malah mengatakan, "Loh, hormati dong, ini kan bulan Ramadan, saya kan berpuasa orang Islam, hormati dong." Itu konsep yang salah. Kenapa? Karena kalau kita berpuasa, kita itu bukan minta dihormati, tapi kita menghormati orang lain walaupun orang tidak berlaku baik kepada kita. Kan gitu, konsepnya seperti itu. Artinya apa? Ketika kita berpuasa orang lain tidak, dan bahkan makan di depan kita, kita jangan minta dihormati, tapi kita yang belajar menghormati mereka. Karena apa? Kita itu sedang berjuang. Kita puasa itu sedang berjuang. Berjuang belajar, belajar menghormati orang yang bahkan sekalipun tidak menghormati kita, tapi kita tetap hormat terhadap mereka. Karena adalah sebuah gembelengan. Karena nantinya kita di Syawal, nantinya kita besok di Syawal, hari kemenangan, dan kemenangan kita bisa raih ketika kita bisa mampu untuk mengendalikan pikiran kita, mengendalikan hati kita, mengendalikan nafsu kita. Ini yang dikatakan sebagai kembali ke fitrah, sudah tidak punya beban kehidupan lagi, sudah tidak punya beban dosa lagi. Kenapa? Kita sudah makanya kalau orang Jawa itu mengatakan Ramadan itu adalah remedon. Artinya apa? Dosanya itu diremut-remut karo Gusti Allah, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita sendiri, bukan Allah yang memberikan langsung, enggak, tapi perjuangan kita. Kemudian Allah memberikan ridho kepada kita karena usaha kita menghormati orang lain bahkan yang tidak berpuasa, menghormati orang lain bahkan kurang hormat kepada kita. Kita jangan minta dihormati, karena orang-orang yang terhormat adalah orang-orang yang mampu menghormati kepada orang lain. Ketika Anda minta dihormati itu salah, tapi Anda harus menghormati mereka, insya Allah mereka akan hormat pada kita semua, kan gitu, konsepnya seperti itu. Artinya apa? Kalau dikatakan saya kan puasa, kalau jenengan tidak ya hormat dong, ayo saya sedang berpuasa. Nah, jangan seperti itu, karena itu salah. Karena apa? Karena kita sedang berpuasa, sedang menahan diri dari kemaksiatan, dari kesombongan, dari keinginan untuk dihormati, tapi kita adalah hormat terhadap mereka. Walaupun mereka tidak berpuasa, belum mau berpuasa, kita tetap hormat terhadap mereka. Yang belum melaksanakan perintah dari Allah, kita tetap hormat sebagai basyariah, sesama manusia makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Kemudian gini, bahkan tidak hanya manusia loh mbak, tidak hanya manusia, orang-orang atau makhluknya Allah yang ingin menang, makhluknya Allah yang ingin sukses, itu juga berpuasa. Contoh babon, jenengan tahu babon, ayam wadon. Itu kalau kepengen telurnya menetas itu berpuasa. Iya. Yeah. Berpuasa, ingin telurnya menetas itu berpuasa. Babon ayam itu tadi itu berpuasa. Ular kalau ganti kulit, nyelungsumi itu berpuasa. Bahkan tidak hanya manusia saja, bahkan hewan-hewan makhluknya Allah yang ingin sukses dalam kehidupan di dunia itu biasanya berpuasa. Menahan makan, bahkan sampai kita sakit, kita operasi, misalkan ada usus buntu ataupun apa yang di perut, apa kata dokter? Puasa dulu ya, kan gitu, puasa dulu ya gitu. Kesuksesan dalam pengobatan itu juga ada hal-hal karena berpuasa. Artinya inilah adalah simbol yang luar biasa ketika kita diajarkan oleh Allah lantaran lewat Rasulullah Muhammad untuk berpuasa. Karena kita belajar puasa saja dari Rasulullah, tidak mungkin kita langsung dari Allah. Ketika dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 183 itu tadi, Orang-orang yang berpuasa kepada siapa kita belajar? Orang-orang terdahulu, kan gitu. Artinya apa? Kita belajar dari orang-orang terdahulu, dari para nabi, kemudian dari baginda Rasulullah Muhammad, turun kembali ke para sahabat, ke para tabiin, terus tabiin punya murid-murid sampai ke guru-guru kita, para kiai, para ustadz yang ilmunya itu sanad ilmunya itu sampai ke baginda Rasulullah Muhammad SAW. Artinya kita tidak bisa belajar langsung ke Allah, kita tidak bisa. Semakrifat kita sekalipun kita tidak bisa langsung pada Allah, tidak bisa. Karena apa? Kita butuh lantaran, kita butuh tangga, gitu. Butuh wasilah, butuh lantaran kepada Allah, tapi harus ada jalurnya. Itu yang dikatakan sebagai sanad keilmuan. Kita belajar dari guru kita, dari kiai kita, dari ustadz kita. Ustadz itu punya guru, gurunya lagi punya guru, terus sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang namanya sanad keilmuan. Ilmunya itu continue sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad. Gini, jadi konsep puasa, jadi saya katakan adalah orang-orang yang bertakwa nantinya. Takwa itu cara wong Jawa itu artinya manut. Takwa itu manut, yang diperintah dijalankan, yang dilarang ya kita jauhi, gitu. Itu yang dikatakan takwa. Tapi kalau takwa menurut filosofi Jawa itu kan namanya keris, yaitu berhati-hati. Maka orang-orang yang berpuasa harus berhati-hati. Dari mana asalnya takwa ku artinya berhati-hati? Dari percakapan Sayyidina Ubay dengan Sayyidina Umar. Ini kemudian Sayyidina Umar bertanya, Ubay, ya Umar, saya bertanya, ya, apakah engkau tahu definisi takwa? Kemudian Ubay menjawab dengan pertanyaan pula, ya Umar, kalau Anda bertanya saya juga balik tanya, ya bagaimana Ubay? Pernahkah engkau melewati sebuah jalan yang banyak ona, banyak duri, kemudian gelap? Kata Sayyidina Umar, bala, ya saya pernah. Apa yang kau lakukan ya Umar? Apa kata beliau bagi Sayyidina Umar? Saya berhati-hati. Kata Ubay, itulah konsep takwa, harus berhati-hati. Artinya orang-orang yang berpuasa yang nantinya derajat takwa adalah orang yang berhati-hati. Hati-hati dalam apa ketika kita berpuasa? Hati-hati dalam menggunakan lisan kita. Hati-hati dalam menggunakan panca indera kita. Semua mata, semua hidung, semua telinga, seluruh panca indera kita ada pertanggung jawabannya. Makanya kita dilatih dalam berpuasa tidak hanya sebatas tidak makan, tidak minum. Kalau sebatas dikatakan puasa, tidak makan, tidak minum, kambing bisa, hewan bisa, bahkan tadi ular juga bisa. Tidak makan, tidak minum, tidak bersama pasangan, ya bisa. Tapi manusia punya akal, harus bisa mengendalikan akalnya, mengendalikan pikiran, mengendalikan syahwatnya. Kalau sebatas tidak makan, oke, kambing bisa. Kok bisa? Jenengan punya kambing, punya wedhus lah ya. Dua wedhus dijadikan kandang dipisah antara wedhus lanang karo wedhus wadon, kambing laki-laki ya kayak enggak banget ya. Cowok dan cewek lah gampangane lah. Itu pisah antara kambing bandot sama kambing wadon dipisah, itu berarti puasa. Sehari tidak dikasih makan, tidak dikasih minum itu kambing, kemudian tidak dicampur antara bandot sama yang sing wadon. Itu puasa itu kambing puasa. Berarti kalau manusia derajatnya hanya sebatas tidak makan, tidak minum, kemudian hanya tidak bersama istri atau suami pasangannya gitu ya, berarti itu puasa, tapi puasa secara dohir saja, secara lahir saja. Tapi kita konsepnya adalah bagaimana seperti bayi yang berlahir tidak punya beban kehidupan, tidak punya dosa-dosa, tidak punya kesalahan sesama manusia. Alton kepada Allah, kita dikembleng dalam bulan Ramadan yang ini, maka dikatakan adalah ala inna rajaba syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Bahwa dulu kemarin kita belajar dari bulan Rajab. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulannya ingsun Kanjeng Nabi saya, Kanjeng Nabi, ini adalah hadis Rasulullah. Kemudian bulan sekarang wa Ramadan nusyahru ummati. Bulan ini adalah bulannya kemenangan bagi siapa? Umat-umat Rasulullah Muhammad yang bisa menjalankan puasa dengan baik, wa nahan nafsa 'anil hawa, bisa menjaga hawa nafsunya, baik itu nafsu makan, nafsu tidur, nafsu minum, nafsu bersama pasangan, ataupun nafsu-nafsu keinginan-keinginan yang mungkin tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah seperti kita bayi balur air, fitrah kembali ke fitrah, derajat yang suci. Kita makanya kalau adat kita, adat Jawa itu sebelum Ramadan kan juga ziarah. Kemudian ketika mau lebaran pas sore-sore mau takbir itu kan kita juga ke makam para leluhur, ke makam orang tua, ke makam keluarga. Itu dalam rangka agar kita itu mendoakan orang yang sudah meninggal. Kemudian itu dikatakan orang Jawa dalam beduli suket. Secara zahir memang beduli suket membersihkan kuburan, tapi secara batin beduli suket artinya adalah beduli nafsu singkraket. Artinya apa? Nafsu-nafsu kita, kita cabut dari akar-akarnya. Agar apa? Ketika kita ke fitrah, ke bulan Syawal, ketika ke Idul Fitri, kita benar-benar menjadi orang-orang yang bebas dari suket, dari nafsu yang kerakat seperti bayi yang baru lahir, kembali ke fitrah, suci, tidak punya beban, tidak punya kesalahan, tidak punya dosa. Yang semuanya adalah kita berharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Semoga kita masuk orang-orang golongan yang bertakwa. Kita lulus di bulan Ramadan ini, kita berharap kepada Allah, kita lulus diberikan kekuatan oleh Allah, kesabaran oleh Allah. Nantinya adalah kita orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ki Ulin Nuha. Nah, sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Karena untuk bekal kita dalam menutup bulan Ramadan suci ini sudah kita terima dari Ki Ulin Nuha. Tentunya kita sudah bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh kesucian dalam hati kita. Amin. Dan niat takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin. Sudah cukup waktunya sampai di sini saja. Saya Salsabil Asri Dewantari mohon izin untuk menutup acara. Selamat menyambut Hari Kemenangan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam.